Nah, di sini soalnya reaksi reduksi ya adalah atom unsur yang mengalami ya okay. Jadi jawabannya reduksi itu penurunan bilangan oksidasi atau B-lox ya, B-lox. Nah, ini adalah reduksi ya. Kalau oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi atau B-lox. Ini oksidasi ya. Nah, jadi nggak ketukar ya. Kalau misalkan reduksi itu ya, kalau mesinnya di video sebelumnya itu adalah oksidator ya. Kalau mesinnya oksidasi adalah reduktor. Nah, ingat-ingat gengs. Baik, itu untuk pembahasan kimia kelas 10. Semoga bermanfaat. See you again.